Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat UHJI Banjar, sahabat-sahabat UKJI Banjar dimanapun berada dan masih setia menyimak video-video dari kami yang nantinya mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kali ini saya akan berbagi proses penasaran saya untuk bisa mendapatkan menu gabung seperti ini ya. Di khusus bagi channel yang sudah monetisasi, kan saya sudah monetisasi dan di channel saya belum ada tombol gabung ini. Lumayan ini, kata teman-teman, ini bisa untuk menambahkan pendapatan kita ya, dengan mengaktifkan, dengan ini bisa diaktifkan ya. Kalau ini belum bisa diaktifkan berarti ya tidak akan muncul di sini. Nah, saya akan coba untuk menghubungi, karena saya tidak tahu caranya, saya akan mencoba untuk menghubungi CS-nya YouTube langsung ya, karena hari ini hari Selasa ya. Nah, kalau Selasa rasanya ada jadwal untuk dialog menggunakan bahasa Indonesia ke CS-nya YouTube di sini. Oke, kita klik coba. Tapi sahabat, ketika berchatting dengan mereka ini jangan sampai menyangkut hal-hal yang sifatnya sensitif ya, misalnya menanyakan tentang kenapa subscriber saya hilang dan lain-lain itu ya. Dan mereka juga sudah memprogram itu kan, kalau kita menanyakan berarti kita memprotes dengan aturan-aturan yang mereka buat sudah, karena kita tahu hilang itu karena apa. Oke sahabat, saya akan coba untuk berdialog dengan mereka ya, mudah-mudahan bisa. Nah, ini dia, mereka langsung menyapa saya ya. Halo, selamat pagi, saya Sahirah, ada yang bisa saya bantu? Mereka sangat ramah ya ternyata. Oke sahabat, saya akan bertanya bagaimana cara mengaktifkan fitur gabung di channel monetisasi saya. Nah sahabat, ini langsung dia jawab ya. Selamat pagi juga Mbak Sarian, kata saya kan. Jadi namanya adminnya saat ini Sahirah ya sahabat-sahabat, Sahirah ya. Oke, ada yang bisa saya bantu, katanya kan. Mereka sangat ramah ya sahabat-sahabat. Jadi admin YouTube ini kayaknya dari segi nama mereka ini orang Islam ya, Muslim nih, sebab namanya aja kan menunjukkan nama orang Islam nih ya, Sahirah. Oke. Nah, mudah-mudahan nih bisa cepat dibalas ya, dan responnya cepat juga. Ya, saya lupa memperkenalkan diri. Jadinya dia lambat merespon karena bertanya-tanya dengan siapa saya terhubung, katanya kan. Nah, jadi saya sebutkan aja nama channel saya UHJI Banjar dan nama saya gitu ya. Jadi sahabat ya, kalau menghubungi timnya YouTube itu, ketika dia menyebut namanya adminnya itu, CS-nya itu siapa, kita juga langsung aja sebut nama kita sesuai dengan di akun kita monetisasi Google AdSense kita. Oke, bagi sahabat yang belum monetisasi, saya terus dukung ya, mudah-mudahan segera untuk monetisasi. Sahabat, sekedar informasi tambahan untuk jadwal chat dengan Google ya, dengan YouTube itu, ini ada jadwalnya untuk bahasa Indonesia Minggu sampai Kamis pukul 7 sampai pukul 16 ya. Ini sudah nyambung tadi, tapi saya yang terputus ini dari sinyalnya. Oh ya, berarti Samsul mau menanyakan tentang fitur gabung membership ya. Nah, tapi pertanyaan saya sudah dipahami oleh Mbah Sahirah ya. Sepertinya kamu sudah tidak terhubung dengan saya akan memberikan informasi yang kamu butuhkan lewat email ya. Ya, saya permisi akhiri ya. Jangan ragu untuk menghubungi kami kembali bila memiliki pertanyaan. Terima kasih telah menghubungi YouTube. Semoga hari Anda menyenangkan. Oke, saya sudah terputus. Berarti saya harus mengecek alamat email saya untuk selanjutnya. Setelah saya chatting dan terputus ya, tapi pihak Google sudah mengetahui apa yang saya maksud dan pertanyaan saya, dan akan melanjutkan lewat Gmail karena sudah terputus chatnya. Dan beberapa menit setelah itu saya buka Gmail, langsung ada nih email dari YouTube Partner. Belum saya buka, coba akan saya periksa apa isinya sahabat-sahabat. Nah, ini dia ya, bisa diperbesar tidak ya. Nah, ini dia. Nah, halo, terima kasih telah menghubungi kami.
Melanjutkan percakapan pada chat sebelumnya, saya memahami Anda menanyakan tentang fitur langganan Anda belum aktif. Sebelum mengaktifkan fitur langganan, Anda harus memenuhi persyaratan minimum agar dipertimbangkan untuk mendapatkan fitur langganan channel YouTube. Perlu diingat bahwa memenuhi persyaratan berikut tidak berarti Anda otomatis mendapatkan fitur langganan channel. Fitur ini kami luncurkan secara bertahap. Jika Anda memiliki akses ke fitur ini, Anda akan melihat opsi langganan di halaman langganan Anda. 1. Channel Anda harus memiliki lebih dari 1000 subscriber. Channel Anda tergabung dalam program partner YouTube, sudah monetisasi. Yang ketiga, Anda harus berusia di atas 18 tahun. Anda tinggal di salah satu lokasi tersedia. Channel Anda tidak ditetapkan atau dibuat untuk anak-anak. Jumlah video yang tidak memenuhi syarat di channel Anda tidak signifikan. Artinya kalau ada yang tidak sesuai dengan pengiklan itu tidak begitu banyak ya. Video yang ditetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak atau video yang memiliki klaim musik dianggap tidak memenuhi syarat. Oke, kalau kebanyakan tidak bisa katanya kan. Anda dan MCN Anda telah menyetujui serta mematuhi persyaratan dan kebajikan kami termasuk adindum produk commerce dari relevan, yang relevan ya. Oke, saya telah mengirim permintaan untuk mengaktifkan fitur ini di channel Anda. Anda akan menerima akses ke anggotaan dalam 14 hari. Jika Anda masih belum dapat mengaktifkan fitur tersebut dalam 14 hari, maka Anda dapat menghubungi kami kembali. Kami akan membantu Anda dengan senang hati. Oke. Nah, terakhir kami juga menyarankan Anda untuk membaca entry ini. Oke, akan saya buka di tab baru aja. Untuk mengetahui cara subscriber dapat bergabung dengan channel Anda. Sebagai informasi, ini bermanfaat dan Anda lebih bersemangat dalam mengembangkan channel. Pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Kami akan sangat berterima kasih jika Anda bersedia meluangkan waktu untuk menyampaikan pendapat mengenai interaksi email terbaru ini dengan mengklik survei kami pada footer email di bawah. Anda bisa menyelesaikan survei ini dengan cepat dan hasilnya akan membantu kami memahami bagaimana performa kami sebagai tim. Jangan ragu untuk menghubungi kami kembali bila masih memiliki pertanyaan. Semoga hari Anda menyenangkan. Dari Syahirah, tim dukungan YouTube ya, kayaknya orang Muslim nih. Nah, ini panduan untuk Google program mandiri dan penilaian ketika kita upload video untuk yang sudah monetisasi, bagaimana mengaktifkan monetisasi supaya jangan kuning ya. Oke, itu nanti saya akan buat belakangan. Oke, terima kasih Haji Banjar YouTube, kami telah merekam jawaban Anda ya. Ada banyak tuntunan-tuntunan, kita harus menunggu 14 hari ke depan. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Bagaimana nanti setelah 14 hari ke depan channel saya akan saya tampilkan lagi di video berikutnya tentang membership ya sahabat-sahabat. Terima kasih masih mendukung Haji Banjar. Mudah-mudahan ini sebagai tambahan informasi bagi sahabat-sahabat yang belum monetisasi ataupun yang sudah juga, supaya bisa nanti lebih efektif begitu ya, supaya bisa belajar dari kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.